Bang. Masukin. Siapa? Lupa ya? Apa? Orang kasih barang-barang tuh mandi ya. Belum mandi kalau bau itu tak kerekam lah. Ini untuk bumbu apa, Kak? Rumah makan nikmat ya di sini ya. Jalan apa nih, Bang? Simpang Pelabuhan Baru. Simpang Pelabuhan Baru. Udah berapa lama kita buka rumah makan ini? Sebelum Lokan Hilir berdiri ya? Lokan Hilir mau berdiri itu sudah buka. Oh, kita buka. Seumur Lokan Hilir lebih kurang lah ya. Ya dulu kita jualan di ini ya, sama mama di Pingkun. Itu mama nama siapa ibu dulu? Sam Sinar. Lontong. Juga. Sekarang kan si Budi sekarang. Sekarang yang nasi itu adik ipar ya, adik Kak Epi ya, Budi sama si Siti ya. Siti. Yang jual lontong tuh adik juga. Nama siapa tuh? Sore. Jadi berarti 3 generasi. Udah 3 generasi ya. Rumah makan nikmat. Saya tetap lah Kak Epi. Masih tinggal sini, Pagan. Ini bukan Aidin. Depan Aidin. Ini kawan kita, Dudi. Ini si Ayo. Ayo nih. Iya. Makin ganteng ya, makanya nggak kenal ya. Angga Epi. Ayo itu makin ganteng jadinya ya. Udah tua lah ya. Sama kakak, mana nih? Udah berapa tahun kita nggak nampak ya? Jangan kemari. Udah kaget ya. Kirain siapa ya? Oke. Tahu ya, karena aku masih tahu kan saya tidak. Tahu lah. Bang Sugeng kan sering ketemu di jalan. Ya. Kalau kamu sering aku nampak Onda. Ya, nah, ada jalan masih nampak. Iya, enggak pernah. Ini Mas Sugeng ini mantan karyawan pelayaran ya. Mantan pelayaran Sukamaju. Sukamaju. Ini sekarang pelayaran hancur semua. Tidak ada lagi dah. Tidak ada lagi lah. Dulu sekali masuk garam berapa ribu ton satu bulan ya? Ribuan ton sampai dari Rangon dari mana kan kita? Dari Rangon. Rangon India. India. Kapal-kapal dari Korea masuk ya. Ikan. Mana ada waktu begini dulu? Mana ada Bang Mas Sugeng ini bagian apa? Bagian kepala bagian bongkar muatnya ya. Kalau mau kermuan sibuk cari ini urusan sama TKBM ya. Cari TKBM. Berapa tahun Mas Sugeng di pelayaran dulu? Di pelayaran aku tuh imbang-imbang sama Titan dulu kami masih. Saya takut tahun 73 di situ di pelayaran. Di pelayaran 73 ya. Sampai akhirnya kapal karam habis baru tak aktif ya, lagi. Kapal pengangkutan habis semua ya. Apa, sudah darat. Jalan darat sudah ada lagi. Dulu kalau sebulan itu mungkin ada berapa ribu ton terasi itu. Ikan asin ya? Iya, terasi ikan asin ini kan dekat top ini. Itu berapa kapal mulai dari kaping, kahin, pasing. Puluhan kapal loh. Satu kapal itu ada paling tidak 500 ton ya. 500 ton. Ada yang 800 ribu ya. Juga ada ya kapal kalau besi yang juga. Jelas itu rata-rata itu 500. 500 ya. 500. Kapal berarti satu bulan itu ada. Paling tidak 5.000 ton lah. Lebih 5.000 ton garam masuk 5.000 ke sana juga. Jadi kalau kapal yang datang ke Pagan ini bawa garam, pulangnya bawa ikan asin terasi 5.000-6.000 ton dulu ya. Sampai awal tahun 2000-an ya habis ya. Iya, ini sudah Rokan Hilir ini yang sudah. Ya, jadi ini juga hasilnya lautnya juga sudah berkurang ya. Ada kurang. Sekarang sama sekali ada kapal. Jadi kapal besar habis, tapi bisa masuk lagi lah. Dulu 1.000 ton masuk ya? Iya, masuk. 1.000 ton dulu masuk ya? Dulu kan 600 ton masuk enak aja. Iya. Sekarang udah tak bisa lagi. Sudah menjadi nostalgia ya. Iya. Kan sama tamu. Laju ya?
itu bawang putih ya. Ini kerja jadul nih. Hah? Jadul punya ya. Zaman dulu punya. Masakan kita masakan yang sudah banyak dikenal ya. Enak masakannya. Ini bawang putih kenapa campur sama bawang merah? Tak berantem ya? Tak berantem ya? Bawang putih, bawang merah suka berantem ya. Ini sama kentang goreng ya. Kentang goreng. Untuk masak apa ya? Cabai ya? Sambal. Sambal ya. Saya sosro, Kepala ikan. Kalau dua kali dicas keduanya. Wajibnya ke bandara cuma buat sekali. Thank you.
Ini Edi mantunya Pak Sugeng ya. Edi, kita buka jam berapa, Di? Mulai dari pagi, Bang. Pagi jam berapa? Jam 8. Pukul 8 pagi sampai? Sampai tadi jam 3 udah kita udah. Oh, 3 udah selesai ya, habis ya. 3 sore ya. Tiap hari buka atau ada ya, liburnya? Hari Senin sampai Sabtu, Minggu kita libur. Oh, Minggu libur. Ini di persimpangan Jalan Bakti dengan Jalan Pelabuhan Baru Bagan Siapi-api. Rumah Makan Nikmat ya. Ini Mas Sugeng lagi ini ya, lagi pilih-pilih kumisnya nih. Oke, makasih. Ayo. Oh, kalau malam jualan di mana? Oh, di depan situ. Itu rumah Budi dulu ya? Iya. Hah? Rumah mama ya, mamanya Epi ya. Rumahnya mama apa? Mama mertua. Oh, jualanin nasi juga. Nasi juga. Ikan bakar ya. Sop kambing ada. Ada apa? Mie. Oh, gitu. Cumi udang ya. Di jalan apa nih? Pelabuhan Baru ya. Oke, makasih. Di sini. Di seberangnya patung ikan ini ya. Oke.